Wush. Air tembakan bosku. Air sudah mulai ditembakkan. Bisa kita lihat. Bosku, hari ini kita lagi berada di tanjakan Proplat, yaitu di Kecamatan Torgamba ya bosku, kalau tidak salah, di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Ini ada salah satu trailer LPG Pertamina terbalik dari arah Pekanbaru menuju arah Medan. Bisa kita lihat ini sudah ada standby mobil pemadam kebakaran ya, untuk proses evakuasi ini hari juga. Ya, ini mobil pemadam kebakarannya sudah standby di TKP dan sudah ada 3 unit mobil derek ya, dari derek Maju Jaya, keren ya. Ini ya TKP nya bisa kita lihat sama-sama, dan proses evakuasi akan dilakukan di hari ini juga, sekarang juga. Ya, ini ya. Semoga saja dalam evakuasi hari ini tidak terjadi apa-apa ya bosku. Semoga lancar-lancar saja. Ini dari truk Pertamina LPG ya. Ada penampakan jika dari depan kita lihat ya bosku. Ya, ini ya. Ini muatannya kurang lebih 15 ton kalau tidak salah. 15 ton LPG. Ya, ini sepertinya tempatnya bosku, soalnya sama-sama Pertamina. Akankah ini parkir atau memang ini sudah temannya? Ya, sepertinya nanti akan ganti kepala ya. Ya, ini langsung masuk ke dalam ya. Ya, truk temannya sudah parkirannya bosku, untuk nanti selesai evakuasi langsung digandeng kembali. Ya, hari ini gerak derek sudah mulai digerakkan. Sudah mulai bergerak ya untuk proses evakuasinya, dan pihak kepolisian juga sudah di TKP. Dan tadi ini menggunakan 3 unit trailer truk kren ya, dan 1 unit mobil pemadam kebakaran. Ya, sempitnya lokasi TKP ini agak menyulitkan untuk proses evakuasi nanti bosku, karena lokasinya agak sempit memang ya. Semoga saja dalam proses evakuasi ini berjalan dengan lancar. Mari kita pantau terus. Ya, ini ada truk bagong pun juga sudah mulai dikerahkan. Ya, ini sudah mulai mengambil posisi. Bisa kita lihat ya bosku, jalan sudah di blok dari sana ya, dan dari sana juga sudah mulai dijaga. Ya, ini masyarakat pun antusias untuk melihat proses evakuasi truk Pertamina Hino ini ya bosku, LPG Pertamina yang
trailer ya, Hino. Ya ini pihak mobil pemadam dikerahkan untuk mendekat ya bosku, agar lebih siap semua. Bisa kita lihat itu mobil pemadam. Halo komandan. Dengarnya. Sore ya, jam 6 sore. Ini akan mau ditarik dari sana ya bosku, untuk dikeluarkan pantatnya. Wish.
Ya walaupun sedang berjalan, tetapi seling tetap dilepas ya bosku. Tetap mengait truk tangki ini. Wush. Air tembakan bosku. Air sudah mulai ditembakkan. Bisa kita lihat. Wah. Sudah siram ya. Wah, terkejut bosku. Sana. Siram lagi. Wah, si bagong tu ni. Ya ini bawa orang sakit ya bosku, bukan untuk mau mendalui, bukan mau menerobos ya, jadi sedang membawa orang sakit, jadi harus diprioritaskan. Ya ini truk Mercy Bagongnya akan mencari posisi lagi ya bosku. Akibat macet yang panjang hingga jalan tertutup dan ini dibuka sebentar ya bosku. Ya sudah dibuka sebentar, tadi macetnya cukup panjang ini sudah, karena di jalan lintas utama ya. Bisa kita lihat.
Dan evakuasi juga belum selesai ya. Ini dari arah Medan menuju arah Pekanbaru yang dijalankan kembali. Ini sepertinya yang akan membantu narik ya bosku, untuk bantu tenaga dari truk dereknya ini ya. Nah, bisa kita lihat ini ada truk poso intercooler ya, akan mencoba untuk membantu. Ya sudah mulai merapat juga untuk menarik truk tank ini ya, karena tadi sudah beberapa kali percobaan tidak juga terangkat, mungkin kurang berat atau gimana. Ya sudah mulai bergerak ya truk busonya. Dan ini akan segera ditarik. Ya pihak dari pemadam kebakaran pun juga sudah mulai standby ya bosku. Oke, sudah mengambil siaga. Bisa proses penarikan, malah masyarakat malah maju pula ya bosku. Aduh. Ini sudah ngangkat ini. Alah, putus rantai bosku. Baru dicoba tes sekali langsung putus rantai ya. Yang bantu narik ya. Ya sudah mulai maju lagi. Bawa aja sampai atas bang, ke atas sana, biar saya dapat tangan toh. Terus, 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 terus lagi, terus. Putus seling. Ya, supirnya didampingi sang istri ya, mungkin, atau wanita ini, wanita istri tercinta mungkin ya. Oke, mantap. Bikin romantis.
menemani suami. Fokusnya melanjutkan perjalanan kembali ya bosku, karena sudah berapa kali dicoba tidak berhasil juga. Oke. Oke bang, makasih bang atas percobaannya dan pertolongannya. Tampaknya belum bisa juga. Akhirnya truk pusornya saya tidak berhasil juga ya bosku, dan akan melanjutkan perjalanannya lagi kembali ya. Terima kasih Pak Supir sudah membantu dalam proses evakuasi truk Pertamina LPG ini ya.